Selamat datang, selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk musim baru Liga Malaysia 2020 dengan perlawanan CIMB Piala Subangsih akan menjadi tumpuan pada malam ini. Pertemuan di antara Johor Darul Takzim yang akan turun berdepan Kedah. Pertandingan baik dan gerak yang dilakukan di situ oleh Sherman, menanti kehadiran dan difokus satu umpanan. Percubaan dan kesentuhan dari Hadin. Ketika Hadin menunggu di sebelah kiri, kembali semula tolakan dilakukan antara ke dalam kawasan penalti. Ruang untuk Badrul Bhatia dari Badrul. Umpanan dari Badrul Bhatia ini, antara Badrul. Ia terlalu ke dalam. Antara dari Badrul kali ini lebih baik. Tetapi percubaan Hadin yang sekadar singgah di sisi jaring. Salah Cabrera bijak untuk melepaskan Velasquez. Kembali semula kepada Cabrera, mencari ruang untuk Cabrera. Berjaya ditepis oleh Ifuan Akmal. Ujian pertama dari untuk Ifuan. Kerana Cabrera tidak menjadi. Namun dapat dirampas oleh Haris. Hanya untuk seketika. Tidak offside kedudukan Sherman. Kipre menanti di bagian tengah. Umpanan untuk Kipre. Tekanan yang baik dari Matthew Davis. Menghalang CC Kipre daripada melakukan percubaan yang lebih tepat. Ifuan bersiap sedia. Terus mengarahkan rakan-rakan untuk memberikan fokus. Ia penghujung perlawanan babak yang pertama ini. Antara dari Cabrera, tadukan. Ifuan hanya memperhati dan ianya menerjang jaring dari Mauricio untuk Johor Darul Takzim memecah kebutuhan. Sini Safawi, Cabrera meminta. Masih lagi dalam kawalan Safawi Rashid. Safawi sedikit kuisan. Tersasar di sebelah kanan. Kawan oleh Kipre. Antara rendah Kipre, Sherman. Tindakan pantas Mauricio untuk menghalang. Dia merebahkan badan, meletakkan kakinya. Dari segi jaringan dalam tempoh 15 minit yang terakhir. Tadukan yang baik dilakukan di situ. Tiga pemain yang melakukan tekanan, melakukan asakan. Dan kejayaan ini, Haris Saron yang akan menjulang trofi Piala Sultan Haji Ahmadiyah. Sekali lagi untuk Johor Darul Takzim mempertahankannya buat musim yang ketiga secara berturut-turut. Ianya juga akan menjadi hadiah yang terbaik.